Oke, untuk seri Hero ini ada 4 model ya. Model pertama Hero 8 itu 8 channel. Model yang kedua Hero 12, 12 channel. Model yang ketiga Hero 16, 16 channel. Model keempat Hero 24, 24 channel. Oke, kita akan tes untuk mixer asli Hero 8. Ini penampakannya seperti ini. Kita langsung ambil aja L dan R ini mix out-nya atau main out-nya di sebelah sini ya. Tak jelasin, untuk mixer ini 8 channel mono, 1, 2, sampai 8. Oke, untuk grupnya ada 4, 1, 2, 3, 4 per channel juga. Oke, dan juga ada monitor output ya. Saya jelasin untuk bagian mic line. Di sini untuk mic 1 sampai 8 terdapat volume, gain, terus ada tombol high pass filter, high ya, ini buat tweeter, terus frekuensi, terus ini middle frekuensi, sama ini knob warna putih juga, low frekuensi, volume aux 1, aux 2, 3, 4, dan tombol pre atau post. Teman-teman nanti bisa pilih khusus buat aux-nya. Terus di bawah sini ada FX atau echo. Di sini ada pan atau bisa disebut balance. Kalau teman-teman putar sebelah kanan berarti ini kanan yang bunyi, putar sebelah kiri, kiri yang bunyi. Terus tombol mute per channel ya. Sama semua juga ada tombol mute per channel. Terus ada PFL, tombol buat monitor juga nanti. Ini mix buat main out-nya yang ini atau volume dari sini. Terus grup 1-2, ya, grup 1-2 yang ini, grup 3-4 yang di sini. Ini volumenya sendiri-sendiri di sebelah sini. Untuk grupnya teman-teman lihat sini, 1, 2, 3, dan 4. Ini outputnya sebelah sini. Untuk output aux 1, 2, 3, 4 di sini. Oke, dan untuk mixernya sudah ada pentom juga. Pentomnya nggak per channel, pentomnya 1 buat semua. Bagian sini untuk volume aux 1 sampai 4. Ya, ini buat efek. Jadi nanti echo-nya bisa kirim ke aux di sebelah sini, volumenya masing-masing di sebelah sini. Volume tip buat dari sini. Saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu ya untuk fungsi-fungsi tombol seperti ini. Langsung saja kita langsung tes untuk suaranya ya. Untuk musik saya masuk ke bagian nomor 3 aja. Mic line nomor 3, teman-teman nanti atur di sebelah sini aja. Ya, caranya teman-teman nyalaikin dulu untuk volume main out-nya L dan R ini, masukin ke U. Setelah itu teman-teman mainkan untuk bagian mic line nomor 3. Ini untuk bagian nomor 3 mix-nya ditekan karena ini volume di mix. Mix-nya ditekan, teman-teman tinggal atur dulu untuk high pitch-nya, frekuensi, middle frekuensi dan low frekuensi, atur flat dulu. Untuk aux 1 sampai 4 ini nggak usah dibuka dan efek juga nggak buka. Untuk balance atau pan, teman-teman atur di tengah. Setelah itu teman-teman tinggal nyalakan nomor 3 aja. Kita kasih musik dulu. Oke, bagi nomor 3 kita naikkan. They need to just stop. Ini volumenya sebelah sini. Oke, ini musik DJ Pongpong, banyak yang request ini. Sekarang kita bunyikan dulu. Dan untuk echo ya, di sini sudah 199 DSP digital multi effect. Teman-teman nanti bisa pilih juga programnya, nanti teman-teman arahin di sini di 00 sampai 09 itu efek hall. Nanti teman-teman bisa edit A, edit B. Ya, kalau saya bilang ini mirip dengan Alesis ya. Nanti kita coba untuk suaranya. Ini suara musik sudah nyala ya. Jadi untuk pemakaian bagian mic line, teman-teman kalau misalkan ada solder jack seperti ini, hati-hati gainnya jangan terlalu full, nanti ngepick sebelah sini. Jadi jangan terlalu ngepick. Kalau ngepick kayak gini bahaya juga sih, agak sember suaranya, jadi nggak bagus. Jadi lebih baik untuk musik dimatikan saja untuk gainnya. Karena tanpa kita membuka gain saja, suaranya sudah besar sekali seperti ini.
seperti itu ya. Misalkan teman-teman nanti mau atur high mid low di sebelah sini. Di sini sebelah low. Ini kalau kita gedein nge-peak juga deh. Karena terlalu full. Bagian sini high. Bagian sini frekuensi. Jadi dia gabung sama ini. Oke, sekarang kita tes untuk mic-nya. Kita pakai Asle juga I200 tipe ya. Saya masuk ke bagian mic nomor 5. Mic nomor 5 saya flatkan semua high mid low-nya dan frekuensinya. Sekarang saya naikin untuk mix-nya, tekan dulu balance tetap di tengah. Sekarang kita naikin dulu untuk fader-nya. Cek 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 low 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 this. Baru kita nanti buka gain-nya. Ci ci low this 1 2. Ci ci low. Low, this. Kalau kurang high, teman-teman nanti atur sendiri sebelah sini. Bagian sini adalah high, ci, ci, low, this. Ci, low. Untuk bagian HPF ini, high pass filter. Teman-teman kalau ditekan, ya, nanti bassnya kepotong 75 Hz. Seperti itu ya. Jadi kalau ini kita ngomong nih, suara bass kita sudah tidak ada. Ci. Dipotong bukan diada. Ci. Kalau kita keluarin seperti ini. Ci. Low. Nah, pasti sudah ada. Seperti itu. Cik low 1 2. Sekarang kita tes untuk suara echo-nya. Ya, yang saya bilang ini efeknya itu hampir mirip dengan Alesis. Kita naikin efek sebelah sini ada tulisan masing-masing efek. Kita tekan mix. Oke, ci low. Nah, ini kalau belum masuk, teman-teman untuk bagian mic line nomor 5 putar knob yang warna hijau ini sampai setengah aja. Nah, ini sudah ada masuk echo-nya. Baru master echo sebelah sini. C low this. This. Oh, C low this. Check one. Kalau kurang panjang teman-teman tinggal naikin aja. This. Ini jadi A di B untuk parameternya juga. C low. Low, low, C low this. Satu. Check low, check one. Kerennya sekali ini suaranya. C low C one this. C low this. This 1 2. C low this. Wis mantap suaranya, oke. Oke, gitu aja untuk review mixer Asle Hero 8. Untuk harga, teman-teman nanti bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi box. Untuk spesifikasi barang, teman-teman nanti bisa cek di Google aja langsung. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Ko Hendra. Thanks for watching. 3, 1, peace.